Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya yang menunggu jawaban dari saya, mungkin saya tidak bisa memberikan keterangan yang banyak tentang hal ini ya. Tapi saya hanya bisa memberikan keterangan bahwa memang benar kakak saya itu melakukan filler di salah satu klinik di Jakarta ya, di bagian dagu maupun di bagian bibir. Nah, tapi menurut beberapa keterangan dokter kecantikan mengatakan bahwa filler itu sebenarnya tidak berbahaya karena sifatnya tidak permanen. Dia hanya bertahan 6-1 tahun. Apalagi kalau kita sering mandi di air panas, filler itu akan menghilang dengan sendirinya. Nah, kemarin itu karena dibilangnya filler, ya, membuat suatu keheranan juga dari dokter yang menangani kakak saya. Biasanya kalau filler ini mesti sudah hilang, tapi ini lewat dari setahun kenapa tidak hilang, malah semakin mengeras dan membatu. Kemudian nanah dan infeksi. Jadi ini pastikan bahwa yang disuntikan itu berupa silikon, jadi bukan filler. Ya, dimana kakak saya memang pada saat itu mengalami demam yang panas, demam panas dan juga menggigil disertai perubahan pada wajahnya. Jadi kita memang memastikan bahwa ini adalah sebuah malpraktek yang dilakukan oleh klinik tersebut. Mungkin dari situ aja ya yang bisa saya sampaikan karena saya belum bisa bicara terlalu banyak. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan support dan dukungan untuk kakak saya. Terima kasih ya, mudah-mudahan ini bisa membantu keterangan saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.